bari'ah. Shadaqallahul 'adzim. Subhanallahu wa bihamdihi. Sabar atau syukur? Allahumma amin. Oke. Baik, sekarang kita sudah bisa memaknai antara syukur dan sabar. Saya berharap anak saya ini bisa mewarisi tentang semangat-semangat perjuangan di antara para sahabat, para tabi'at ba'u tabi'in, para salafus soleh, para ulama-ulama yang terdahulu, walaupun kita berada di zaman yang penuh dengan fitnah. Kira-kira berapa investasi yang kemudian kita tanamkan agar anak kita menjadi qurrota a'yun? Bisa diangkatkan, Bu? Bisa diangkatkan, Pak? Untuk investasi anak kita? Unlimited, tidak terbatas. Kita terlalu menghitung investasi terhadap anak-anak kita. Kita terlalu perhitungan. Padahal Allah saja tidak begitu perhitungan dengan hambanya, dengan kita semuanya. Sepanjang kita semuanya orang-orang yang meyakini beriman, dan kita memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, nyambung antara keinginan orang tua dan anak, bagaimana Allah tidak mengabulkan doa-doa kita semuanya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita butuh kesyukuran yang berlipat. Kita butuh kesabaran yang berlipat ganda di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Ketika ada doa wa'amitsha ala syahadati fi sabili, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimatikan sebagai seorang syuhada. Dan itulah doa yang dipanjatkan setiap pagi dan petang oleh anak-anak kita semuanya. Mereka sudah menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Mereka sudah menjawab itu, dan mereka sudah meyakini itu sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masih dalam proses. Belum penutupan. Belum di akhirnya, bukan di tamatnya. Karena proses kehidupan mereka, anak-anak kita itu masih panjang. Ketika mereka selesai dari pesantren, mereka akan bertemu dengan dunia di luar sana yang beraneka ragam, beraneka rupa, yang semuanya bisa memberikan pengaruh kepada anak-anak kita. Kita coba berusaha di pesantren memberikan materi-materi agama yang mereka butuhkan. Kemudian kita ajari mereka tentang manajemen, tentang kepemimpinan, tentang bagaimana mereka berinteraksi dengan masyarakat. Maka di setiap Ramadan kita punya program yang namanya SDR. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya punya misi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai diri kita. Lanjut set. Dan yang saya lingkari di situ, ini bagian dari maratibul amal kita yang kemudian diamai oleh Allah sebagai khalifatullah fil ardh. Kalau kita bicara tentang keluarga, maka setelah tahapan maratibul amal yang pertama adalah islahun nafs, memperbaiki diri kita sendiri-sendiri. Insya Allah sampun saya sedaya tau sing rawuh pada malam hari ini deh. Nah sekarang sudah berkeluarga semuanya, maka kita ingin memastikan keluarga kita itu menjadi keluarga yang senantiasa merepresentasikan sebagai keluarga muslim yang baik. Bagaimana keluarga muslim yang baik? Jangan lihat jauh-jauh, lihatlah kepada keluarga diri kita masing-masing. Maka itu bagian dari qoratibul amal yang selanjutnya. Oh ternyata saya berkeluarga itu on mission. Bukan kemudian hanya ketemu laki-laki dan perempuan kemudian punya anak saja. Ternyata ada misi yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Keberadaan diri kita di tengah-tengah keluarga kita, di antara tetangga-tetangga kita, di satu RT, satu RW, satu kelurahan, kita punya misi itu. Dohirina alal haq, punya misi dakwah, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar.
Apakah syaratnya dakwah menyampaikan zahirin alal haq itu jadi ustaz? Tidak. Tidak ada yang mensyaratkan itu. Bahkan ketika panjenengan semuanya sudah menjadi seorang muslim, merepresentasikan diri sebagai seorang muslim, panjenengan senyum saja, bisa senyum? Bapak? Mesum sakit nggih? Cobi mang jangan mesum. Mumpung dikon loh daripada mesem-mesem dhewe. Nggih, apa ning kamar mandi mesem-mesem dhewe. Ketempelan gitu nggih. Jadi senyum kita saja itu punya misi. Apa misi senyum kita Bapak Ibu? Hah? Anak santri sama mung ngalut sok sedekah. Ya, iya kan? Senyum kita itu punya misi. Sedekah ora kok mesem-mesem tanpa nilai, ndak. Panjenengan semuanya orang tua wali santri Al-Hikmah, mulai malam hari ini harus memaknai semuanya itu on mission dengan misi. Senyum itu misinya sedekah. Saudara-saudara, saya mau sedekah. Saya mau sedekah. Saya mau sedekah. Saya mau sedekah. Apakah harus bilang, "Bapak-bapak, saya mau sedekah." Saya mau sedekah. Enggak toh? Jenengan senyum saja tapi dengan misi sedekah. Kira-kira ada orang enggak yang kemudian terbuka hatinya mendapatkan hidayah karena ramahan kita, sopan santun kita? Iya kan? Apa yang dikenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa jahiliyah? Orang yang paling santun, orang yang paling ramah, orang yang paling berakhlakul karimah, sehingga bisa mengubah jazirah Arab dengan sopan santun akhlakul karimah Rasulullah, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan penduduk Taif yang melempari dari mulai orang tua sampai anak-anak, Rasulullah berdarah, berlari-lari, bekejar. Allahumma hdi qaumi fa innahum. Akhirnya sekarang salah satu destinasi wisata umroh adalah ke Taif. Sampun tidak Taif, Pak? Kalau dereke purun. Ibu-ibu mau ke Taif? Ada kereta gantung yang bagus di sana. Ada dua saja yang kita pesankan kepada anak-anak semuanya, para santri kelas 12 dan juga Bapak Ibu semuanya. Jadi yang pertama kita harus memastikan tentang ya masalah ruhiyah kita semuanya, anak-anak kita juga orang tua. Tarbiyah dzatiyah ruhiyah kita ya, itu harus senantiasa ditekankan. Rasanya sholat jangan sampai kemudian lupa. Kita harus punya mindset mimpi besar akan anak-anak kita, akan generasi kita. Anak-anak kita itu akan kita desain seperti apa? Apakah yang penting nyambut gawe? Itu Bapak Ibu, yang penting anak kita nyambut gawe. Sehingga orientasi orang tua itu bagaimana mencarikan anak dapat pekerjaan? Apakah begitu? Maka kita harus mulai mengubah pola pikiran kita, mindset kita. Nah, nyebut gawe oke kan. Wis rasa pinter-pinter. Pabrik buka oke ya. Nek perlu dodolan cilok ya iso. Dodolan teh kota ya iso. Es teh jumbo ya oke. Cuma kan do isin kabeh ya toh. Anak-anak sudah isin semuanya. Mereka sudah malu untuk kemudian punya jiwa-jiwa entrepreneur, tanggung jawab pribadi, ya. Itu anak-anak kita sudah mulai jarang punya gitu. Maka semakin kesana anak-anak kita secara semangat, jidiannya, tarjiannya semakin lemah. Maka ini harus kita kuatkan dan kita bareng-bareng bersinergi antara pesantren, kemudian orang tua dan juga anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengijabah doa-doa dia. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sudah kumawantun matur di depan panjenengan semuanya, sesama pejuang untuk anak-anak kita di kelas 12. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan-jalan kita, kemudian menuntun anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan juga muslim semuanya, memperbaiki semuanya menjadi generasi harapan umat, bangsa dan negara, dan terkhusus adalah kedua orang tuanya. Aku lupa lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.